Belasan pengunjung gedung Siola di Jalan Tanjungan Surabaya terjebak di dalam lift akibat macet. Sekitar 30 menit pengunjung terjebak dalam lift meski akhirnya petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berhasil menyelamatkan mereka dengan menjebol atap lift. Ya, beberapa di antara pengunjung terdapat 2 balita dan 9 orang dewasa dan langsung dilarikan ke rumah sakit karena mengalami sesak nafas. Peristiwa lift macet di Gedung Siola di kawasan Jalan Tanjungan Surabaya ini terjadi Minggu petang saat 11 orang pengunjung Gedung Siola Museum Surabaya akan menuju ke tempat parkir. Nah, saat berada di lantai 4, lift tiba-tiba macet. 11 pengunjung yang terjebak di dalam lift diantaranya 9 orang dewasa dan 2 balita. Selama 30 menit, pengunjung terjebak di dalam lift gedung yang masih dalam renovasi. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena para pengunjung sudah dalam keadaan lemas akibat kekurangan oksigen. Mereka akhirnya lolos dari maut setelah petugas pemadam kebakaran menyelamatkannya dengan menjebol paksa atap pelafon lift. Saat dievakuasi, beberapa pengunjung terlihat shock dan sesak napas hingga harus dibantu dengan tabung oksigen. Para pengunjung ini berhasil keluar dari lift setelah salah satunya menghubungi keluarganya via telepon untuk memberitahukan petugas bahwa keluarganya terjebak dalam lift. Kebetulan tadi yang kan sudah mau di lantai 4, ya. Jadi sudah separuh begini. Dibuka, kita sempat bisa buka paksa pintunya. Ya. Terus ada yang nunggu lift. Ada yang nunggu lift, ya. Ternyata. Ada yang teriak tolong, yang nunggu lift itu langsung kontak petugasnya. Dugaan sementara mesin lift ini macet karena sudah rusak. Sayangnya pengelola gedung tak memberikan tanda larangan bahwa lift tersebut masih dalam perbaikan. Saat ini untuk sementara lift umum yang rusak ditutup hingga perbaikan selesai. Ari Tambayong, MNC Media, Surabaya, Jawa Timur.